sahabat Daihatsu, apa kabar? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dan kami mau mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo Mas Lukman, apa kabar? Halo Ibu, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah Ibu. Sehat ya, sudah kembali dengan selamat pastinya ya. Dari mudik. Dan seperti biasa kita mau kembali memberikan informasi sama sahabat semuanya. Perkenalan Mas. Ya. Halo sahabat Daihatsu, perkenalkan nama saya Lukman Hakim dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi ya. Bapak Ibu, sahabat Daihatsu sekalian yang ingin tanya-tanya seputar mobilnya, ya. Mau pembelian cash ataupun kredit, bisa langsung hubungi Lukman, nomornya di 085-77-555-1231. Okay. Dan bagi Bapak Ibu yang langsung ingin berkunjung ke kantor Astra Daihatsu ya. Radio Dalam, alamat kantornya di Jalan Radio Dalam nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, sudah semuanya, nomor handphone sudah, alamatnya sudah, ditunggu kedatangannya ataupun ditunggu teleponnya sahabat semuanya, segera untuk pembelian mobil ini. Dan ya. Di sebelah kita sudah ya. Ada unitnya ya Mas? Ya, betul. All New Terios. Betul. Oke, promonya ya. Nih dari Mas Lukman nih. Nah, bagi sahabat Daihatsu sekalian, ya. Untuk bulan ini momennya tepat sekali ya. Kalau ada rencana pembelian Daihatsu secara cash ataupun kredit karena untuk di bulan ini kita sedang ada promo diskon besar-besaran. Diskon besar-besaran ya. Masih aja yang sudah kembali dari mudik nih ya. Tiba-tiba rencana karena kemarin ada kendala nih masih ya, jalan betul. Ya. Aduh, aku mau ganti aja deh mobilnya. Betul. Gitu. Oke, promonya. Nah, waktunya yang tepat nih. Jadi, untuk bulan ini kita masih ada program promo diskon reguler. Ya. Terus masih ditambah lagi dengan diskon event. Oke. Terus masih ditambah lagi dengan diskon subsidi. Wah. Subsidi. Jadi, kita pastiin gini, kalau sahabat Daihatsu beli Daihatsunya dengan Mas Lukman, ya. Harganya harga terbaik dan spesial. Harga terbaik, diskonnya juga diskon spesial. Betul. Pastinya. Iya. Silakan aja. Nah, sekarang hari ini kita mau spill unit All New Terios. Ya. Dan All New Terios ini ada berapa tipe, Mas? Nah, kalau untuk Daihatsu Terios itu sebetulnya ada dua tipe. Okay. Tipe X dan tipe R. Gitu X ya. Dan R. Ya, cuman kalau di tipe X itu ada varian ADS, ya. Terus di tipe R juga ada varian ADS juga. Oh, jadi X biasa, X ADS. Betul. R biasa, R dan ADS. RADS. Oke, lalu? Nah, terus untuk unit Terios tipe tertingginya ada di Terios R Custom. R Custom, oke. Kita mulai dari harga yang terendahnya dulu, Mas. Nah, kalau untuk harga terendahnya, untuk Daihatsu Terios mulai dari 240 jutaan. 240 jutaan. Ya, dan belum dipotong diskon. Belum potong diskon. Itu. Untuk tipe X. Untuk tipe X manual. Oke, untuk tipe R-nya. Nah, untuk tipe tertingginya Daihatsu Terios tipe R Custom. Ya. Harga on the road-nya mulai dari 306 jutaan. 306. Iya. 306 berarti kalau potong diskon under 300 ya. Ya, di bawah 300 tentunya. Masih di bawah 300. Masih harga okay. yang sangat-sangat affordable ya, Mas? Betul. Untuk mobil segede ini. Segede ini. Segede ini, sekarang seganteng ini. Dengan fitur yang tercanggihnya ya, Mas? Betul, ya? Betul. Dengan betul. Fitur-fitur kekiniannya. Yeah. Oke, okay. Dengan nah, pesaingnya, silahkan aja. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, untuk di bulan ini, kebetulan kita juga masih ada promo DP minimum. Masih ada DP-nya, DP mulai dari 10%, jadi 10%, menarik banget ya Bu ya, kalau ya. Untuk unit Terios ini cukup dengan DP 9 juta. 9 juta 9 aja. Juta sudah bisa bawa mobil new Terios ini Bu. Oke, okay. Iya, dengan DP hanya 9 juta itu angsurannya berapa? Nah, kalau untuk angsurannya kita mulai dari 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi kalau untuk angsuran kita juga ada promo bunga murah, Bu. Bunga murah. Bunga murah. Jadi untuk tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita ada spesial bunga murah. Oke, sampai dengan 5 tahun ada spesial bunga murah. Ya, jadi sahabat Daihatsu boleh diinfokan untuk budget anggaran DP-nya berapa ya. Sih? Nah, nanti bisa dihitungkan sama Mas Lukman dan tentunya hitungan paling murah, paling spesial gitu. Wah, ini garansi nih dari Mas Lukman ya. Nih. Tenor sampai dengan 5 tahun dapetin bunga murah ya Mas ya. Iya betul. Dapetin bunga murah. Jadi silakan aja sahabat punya DP berapapun monggo aja langsung konsul sama Mas Lukman nih. Ya. Kira-kira bisa dapetin angsuran berapa. Betul. Sampai belum mentok ataupun Mas saya kira-kira pengen angsuran sekian gitu. Iya
Bisa nanti disesuaikan dengan promo dengan DP murah tadi, dikombinasikan dengan diskon. Nah, nanti boleh langsung chat aja. Boleh, silahkan aja. Ada banyak sekali nih promo-promo menarik yang berderet tadi. Kalau misalnya punya mobil lama, mau di trade-in, pasti dapat lagi. Betul. Nah, untuk di bulan ini kita juga masih ada promo tukar tambah, yaitu trade-in. Jadi, bagi sahabat Daihatsu sekalian, yang punya mobil lama, dari tipe mobil apapun ya Bu ya, untuk tahun berapapun kita juga bisa terima, dan kita pastikan untuk taksiran harganya kita berikan harga terbaik. Harga terbaik sesuai dengan kondisi mobilnya ya Mas. Betul. Ya, daripada harus jual sendiri. Betul. Mendingan kesini langsung trade-in dengan unit ini, udah deh selesai, beres, nggak perlu harus menunggu. Ibu mohon maaf mobilnya belum laku, nanti ke depan lagi ya Bu, saya carikan pembeli dulu, lalu nggak pakai gitu ya Mas. Betul. Udah langsung hitung-hitung, approve berapa harganya, langsung udah jadiin DP gitu ya Mas. Betul. Ya. Dan nggak ketinggalan untuk mobil barunya, kita tambahkan dengan diskon 5 juta lagi. Wah, tadi udah diskon nih untuk harga aslinya nih ya. Iya, betul. Karena trade-in dapat lagi. 5 juta lagi. 5 juta lagi. Nah, apalagi nih kalau nggak di sini, di Daihatsu Radio Dalam pastinya sama Mas Lukman. Betul. Dapat kalau kalian trade-in plus lagi 5 juta. Ya. Boleh plus-plus lagi yang lainnya nggak? Boleh. Jadi kalau pembelian Daihatsu dengan Mas Lukman nanti akan ditambahi untuk hadiah langsung. Oke. Berupa barang-barang elektronik. Barang elektronik. Atau nanti ada saldo e-money. Saldo e-money. Dan ada voucher belanja. Ada voucher belanja. Boleh nggak misalnya saya yang beli, boleh tambahin bensin Mas? Oh, tambahin bensin ya Bu ya? Uh-huh. Boleh, nanti akan kita berikan voucher bensin juga. Ya, kalau beli mobil tuh pasti harus ada bensinnya. Oh, nah, iya, jangan diminimin gitu loh. Biasa kalau pembeli kan maunya banyak nih. Betul. Udah dikasih banyak sama Mas Lukman, kurang banyak. Siap. Oke, mau ya silakan aja. Boleh. Oke. Apalagi? Nah, yang pastinya pembelian Daihatsu dengan Mas Lukman atau di Astra Daihatsu sudah difasilitasi dengan layanan emergensi gangguan darurat 24 jam. Wah, jadi namanya? Bagi Bapak Ibu yang mobilnya ada kendala di lapangan, jangan khawatir, tidak perlu khawatir, tinggal hubungi kami ya Bu ya. Nanti tim dari Astra Daihatsu akan bantuin Bapak Ibu dimanapun berada secara gratis selama 5 tahun. Dapat proteksi selama 5 tahun dari Astra Daihatsu, namanya Astra World, layanan gangguan darurat 24 jam. Jadi nggak perlu takut dimanapun berada, aduh saudara aku siapa ya, teman aku siapa, nggak perlu mikir itu ya Mas betul. Ya. Pikir aja, langsung Astra World, tulis aja di sini, Astra World, gede-gede. Kadang-kadang betul. Panik Mas, tiba-tiba kejadian. Orang jauh dari bengkel gitu kan, mobil ada trouble, kita mau hubungi siapa, bengkel jauh kan gitu. Pasti yang ada teringat adalah saudara teman dekat gitu kan, tapi nggak perlu lagi sekarang dengan Daihatsu Astra World sudah diproteksi dari Astra World itu tadi. Pembelian mobil dapat proteksi, jadi jangan khawatir kalau ada apapun, itu mau sekecil apapun ya Mas ya kendalanya. Jadi misalnya contoh akinya kok tiba-tiba sowak, nggak bisa di starter gitu. Jangan ya, kan gitu Mas, kan beli mobil baru nih, tiba-tiba di jalan nih ada sesuatu hal kecil aja. Iya, misalnya contoh bannya kempes, kita nggak bisa benerin sendiri, atau kita nggak bisa, atau kita nggak bisa ganti ban serep sendiri, jangan khawatir, langsung telepon Astra World, nanti tim lapangannya dari Astra Daihatsu akan datang. Nyamperin Bapak Ibu dibantu secara gratis loh. Oke, jadi hal sekecil apapun jangan khawatir, langsung aja Astra World. Betul. Nanti sungkan-sungkan kali Mas. Aduh, cuma gara-gara begini aja masa ya harus telepon Astra World gitu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Itulah hak dari sahabat semuanya karena pembelian mobilnya melalui Astra gitu. Betul. Ya Mas ya. Iya. Oke, kemudian apa lagi? Nah, bagi Bapak Ibu juga yang ingin langsung cobain mobilnya atau test drive ya Bu ya. Jadi bisa langsung hubungi Mas Lukman aja, nanti kita bisa janjian mau ketemu di showroom atau mau ketemu di rumah atau kita antarkan mobilnya ke kantor Bapak Ibu, juga fleksibel banget. Monggo aja. Dan pastinya ini tanpa biaya. Ya, gratis. Free. Silakan aja. Mau pilih yang mana untuk test drive-nya, monggo aja langsung sama Mas Lukman. Oke. Siap. Tadi harga sudah, DP sudah, angsuran juga sudah, monggo aja silahkan ditunggu teleponnya sama kedatangannya atau boleh mau langsung saja ketemu sama Mas Lukman di mana pun berada ya Mas ya. Betul, siap. Di tempat 24 ngopi, jam. Ya. Oh, iya. 24 jam, jangan Mas.
kalau ketemu ya nggak bisa 24 jam ya. Mas Luman baru tidur. Selama belum tidur pasti chatnya pasti saya balas. Iya, pasti dibales. Karena mungkin ada juga yang tiba-tiba jam 12 malam kepikiran mau beli mobil. Iya. Ada kan, Mas? Ada. Ada. Betul. Sampai jam 1, jam 2 masih chat-chatan sama customer tuh masih suka terjadi. Iya, tiba-tiba dapat wangsit gitu, Mas. Dapet wangsit. Kayaknya aku harus nih begitu nonton lagi iseng-iseng ini nggak bisa tidur ya, Mas ya. Lagi nonton YouTube, Mas Lukman nongol. Kok sesuai dengan aku pengen beli mobil? Udah langsung deh. Sip, siap. Silakan aja Mas Lukman siap membantu sahabat semuanya. Yeah. Oke, untuk Terio sudah. Oke, sudah. Kita mau pindah ke mana lain? Nah, nanti kita ada unit Ayla juga ya, Bu. Unit Ayla. Oke, berarti kita mau speed ke Ayla langsung? Boleh, ayo. Oke, mari Mas. Oke, baik Mas Lukman, kita sudah dengan si putih kecil mungil ini. Yang pastinya mobil ini jangan diremehkan ya, Mas ya. Meskipun kecil, tapi ini punya segudang kekuatan dan kemampuan yang pastinya lebih dari yang sebelumnya. Betul. Ini kan kebetulan yang barunya ya, Mas ya. Betul. Daihatsu Ayla terbaru. Daihatsu Ayla yang terbaru. Oke, silakan Mas untuk promo Ayla bagaimana ini? Halo sahabat Daihatsu, nah kita sekarang sudah ada di depan mobil kecil, mobil Ayla. Mobil irit ya, mobilnya sporty, stylish, cocok buat kaum-kaum muda nih. Kaum-kaum muda, keluarga muda, keluarga muda, yang masih sendiri, yang rumahnya gangnya sempit. Ya begitulah yang betul. Untuk yang muda-muda yang baru-baru memulai kehidupan baru gitu ya Mas. Beralih dari mungkin dari motor mau ke mobil. Betul. Dimulai dari Ayla. Nah, pilihannya udah cocok tepat banget nih. Oke. Kenapa pilihannya cocok di Ayla nih, Mas? Nah, yang pertama di samping mobil ini mobilnya stylish banget ya, cocok untuk keluarga muda, untuk pasangan-pasangan muda gitu kan. Mobilnya juga irit banget. Irit. Iya, mobilnya Daihatsu, irit banget. Astra Daihatsu itu mobilnya irit semua ya? Iya, irit semua. Dan kebetulan untuk unit Ayla ini ada mulai dari CC 1000cc. Ada 1000cc dan 1200cc. Dan 1200. Nah, jadi bisa ditentukan untuk pilihannya. Pilihannya untuk yang 1000 atau 1000cc itu ada semuanya. Oke, baik. Dari segi harganya nih. Nah, kalau untuk harga unit Ayla dari tipe M yang standar itu harga on road-nya 130 jutaan. Tuh, harganya aja 130 jutaan. Benar banget kan, Mas, kalau keluarga muda yang mau memulai kehidupan baru, mungkin kan keuangannya belum stabil banget gitu ya, masih awal-awal. Inilah mobilnya cocok, yang pindah dari motor juga ini mobilnya. Betul, 130 juta itu belum potong diskon. Belum nah, potong diskon. Kalau hitung-hitungan pembelian baik kredit itu bisa DP berapa? Nah, kalau untuk kredit sama ya, kita masih ada promo kredit DP 10%. DP 10%? DP minim 10%, jadi kalau untuk unit Ayla ini cukup bayar DP senilai 7 juta aja. 7 juta untuk Ayla bisa DP 7 juta aja, gampang. Yeah. Angsurannya berapa? Nah, kalau untuk angsurannya 2 jutaan itu masih DP 7 juta, angsuran 2 jutaan? 2 jutaan, itu tenor berapa? Tenornya 5 tahun. Apalagi tenornya cuma 5 tahun, 2 jutaan. 2 jutaan itu 2 juta berapa, Mas, coba? Kurang lebih 2 juta 700 lah. 2 juta 700, oke, masih under 3 juta, itu berarti kan masih di bawah UMR lah ya, Mas. Betul, ya. Masih kejangkau ya. Aman banget. Masih aman ya. Masih bisa pos-pos yang lainnya ya. Oke, mulai aja dari sini. Oke, DP 7 juta, angsuran 2,7, tenor 5 tahun. Betul. Nah, itu kalau tenor dipanjangin sampai 8 bisa? Bisa. Jadi kalau rencananya pengen yang angsurannya nyaman, santai gitu ya. Tenornya banget. Ada sampai yang masih 8 banyak tahun. Mas kebutuhannya. Iya, tenornya masih ada sampai 8 tahun. Oke, masih bisa sampai dengan 8 tahun. Nah, apalagi nih habis nikah dapat uang amplop nih. Amplop. Amplopnya utuh nih. Belum lagi dapat hadiah gede nih dari orang tua nih. Gitu kalau DP-nya digedein gimana? Nah, kalau untuk DP besar, kebetulan kita juga ada promo bunga murah tuh, Bu. Jadi, kalau semakin DP kita besar, otomatis bunganya akan semakin kecil. Nah, kita ada promo spesial bunga murah. Dari tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun. Itu bisa spesial banget murahnya. Spesial banget murahnya. Jadi, bisa mungkin dibandingkan ya. Nah, untuk pembelian dengan Mas Lukman, kita pastikan untuk harganya harga terbaik. Itu dia. Boleh, silakan aja. Mau cari bunga murah, mau cari apa lagi, Mas? DP murah. DP murah.
Mau cari tenor panjang, mau tenor cari panjang atau bahkan mau cari promo bunga 0%. Bunga 0%. Nah, ada bunga juga. 0% itu yang bisa fast approval itu ya, Mas ya? Ya, jadi buru-buru pengen dapetin mobil. Jadi kalau misalnya buru-buru pengen dapetin mobil, DP-nya mulai dari 25%, 30% atau mau ambil promo yang bunga 0%. Nah, jadi kalau untuk bunga 0% ada instant approval. Iya. Jadi mungkin surveinya nggak usah ribet-ribet, nah, kali ya, dia. Hanya untuk by phone aja kali. Kadang-kadang ada orang yang ya bukan berlaku curang ya. Yeah. Kita pengen menyembunyikan beberapa dalam arti kata saya punya duit nih, saya pengen beli mobil, masa iya harus ribet-ribet, malu sama tetangga mas, di survei ditanya ini itu. Gak usah. Nah, hanya by phone aja ya. By phone aja, fast approval ya mas. Tahu-tahu mobil datang, itulah mas. Biasa mas, ada tetangga yang suka kepo. Boleh. Itu seperti nanti bisa itu dibantu, ya. Boleh. Jadi menghindari hal-hal yang itu tadi. Ya. Lebih baik fast approval DP berapa? Untuk DP mulai dari 30%. 30% bisa ya. Ya, kalau bunga 0% berarti 50% ya. 50% ya. 50% aja. Jadi kalau untuk pembelian pakai bunga 0% itu kita beli mobil lebih hemat daripada beli cash karena kita sudah nggak pakai bunga ya mas ya, nggak pakai bunga, udah nyicil nggak pakai bunga, terus sudah dapat asuransi all risk, enak banget pokoknya. Biasanya kalau pengen muter cuan gitu ya mas ya, aduh namanya orang bisnis ya, betul, orang usaha, daripada duitku aku beliin cash, mendingan bunga 0% bunga 0% tadi ya. Udah free asuransi all risk ya. Bunga 0% bayar aja 50% ya mas ya, sisanya langsung dihitung untuk 11 bulan. Iya, betul. Oke, silahkan aja. Pilihan ada di tangan sahabat semuanya. Langsung aja ke Daihatsu Radio Dalam, pastinya sama Mas Lukman. Oke. Sudah semuakah untuk, tadi belum mas, apa untuk tuh? Harga yang berikutnya mas. Iya. Tadi harga terendahnya, 130. Iya. Harga tertingginya? Kalau harga tertingginya sampai 190 untuk tipe Ayla 1200, tipe RCVT ADS. RCVT ADS, harganya berapa? 190 juta. 190 juta, oke. 190 juta boleh DP berapa? Nah, kalau untuk total DP-nya, kalau di angka 10%, kita masih ada di DP 15 sampai 17 juta. 15 sampai 17, angsurannya? Kalau untuk angsurannya masih di angka 3 jutaan masih bisa. Masih ya? Masih bisa. Wah, masih aman banget. Kalau untuk angsuran kan seneng mas kalau dengar 3 jutaan. Soalnya kita ngangsurnya sampai 5 tahun gitu kan. Yeah. 6 tahun. 6 tahun. Jadi seneng kalau dengar 3 jutaan gitu. Betul, bisa. Pokoknya bagaimanapun nanti kebutuhan Bapak Ibu sekalian, entah angsurannya. Mas Lukman, saya pengen angsuran 3 jutaan aja. Betul. Terus untuk DP-nya saya juga sanggupnya di 15 atau 10 jutaan. Nggak apa-apa, nanti sharing, komunikasi, diskusi, nanti saya carikan untuk solusinya supaya benar bisa banget. Jadi bisa dibilang sahabat pengen apa nih, DP suka-suka, boleh, angsuran suka-suka, siap, tenor juga suka-suka. Yang boleh, penting ngobrol dulu sama Mas Lukman. Jangan malu, jangan sungkan, beli mobil itu harus curhat dulu. Ya ada beli mobil malu-malu, tanya dulu, nanti entar dulu deh, ragu-ragu, aduh takut nanti dikejar sama salesnya gitu loh. Enggak ya, bilang aja sama Mas Lukman, mas saya mau tanya dulu, saya mau perbandingan nih mas, kira-kira kalau Ayla dengan Sigra atau Ayla dengan apa, nah itu silahkan aja, karena memang aja, Mas Lukman yang lebih tahu. Betul, gitu ya, untuk angsurannya berapa, DP-nya berapa, keunggulan dari masing-masing unitnya apa. Betul. Kalau udah curhat kan tahu, oh ternyata bapak ini pengennya seperti ini, oh ternyata ibu ini pengennya ini, gitu ya mas ya. Apalagi dengan test drive lebih mantap lagi. Iya, kita bisa test drive, kita bisa apa namanya, kita bisa tahu ya Bu ya, untuk akselerasi benar, enaknya apa, gimana nyaman nih, atau gitu, seperti apa gitu Bu, bisa. Benar banget, oke. Silakan aja ditunggu kedatangan sahabat semuanya untuk teleponnya dengan Mas Lukman, silakan aja. Nomor ada di bawah ini ataupun di kolom deskripsi. Oke. Mas Lukman ada lagi yang mau disampaikan? Untuk pesan terakhir kali Bu ya, bagi sahabat Daihatsu sekalian, untuk promo di bulan ini, saat yang tepat untuk melakukan pembelian Daihatsu baru, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, langsung konsultasikan dengan Mas Lukman. Jangan beli mobil Daihatsu sebelum info atau sebelum chat dengan Mas Lukman. Oke, silakan aja. Garansi sama Mas Lukman ya. Oke, baik Mas Lukman, terima kasih banyak. Sama Ibu. Sukses selalu. Ya. Dan buat sahabat semuanya, terima kasih sudah setia nonton channel ini. Dan jangan lupa stay safe, healthy, dan see you again.